أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الإيمان رحماني ورحمكم الله الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya berupa hidayah taufik untuk tafaqquh fiddin, mendalami urusan agama kita, urusan yang kita harapkan kebaikannya di dunia, di alam barzakh, hingga di hari ma la yanfa'ul malun wala banun, sampai hari kiamat, tatkala dunia ini yang kita tinggal di dalamnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya mal'unatun. Bahwasanya dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha. Dilaknat apa saja yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah qauliyah, fi'liyah ataupun qalbiyah. Semua ibadah menjadikan sebab kita terhindar dari laknat Allah Subhanahu. Wa ma walahu, dan apa saja yang mengantarkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu. Termasuk menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, mendengarkan kalamullah, membaca kalamullah, terutama mempelajarinya, membaca al-hadis, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya ini membantu kita mengingat Allah azza wa jalla. Au aliman au mutaalliman, atau dikecualikan dari laknat Allah subhanahu adalah orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di antara 3 atau 4 hal yang terbebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ikhwanana fid dini rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita sampai al-faslus salisasyar. Fasal ke-13, adabul intial. Adab-adab bersendal, bersepatu. Beliau mengatakan, innal insana bitab'ihi la budda lahu min an yalbasa syai'an fi qadamaihi asna al-mashyi. Bahwasanya sesungguhnya manusia itu dengan tabiatnya pastinya mereka menggunakan sandal, menggunakan sesuatu untuk menutupi telapak kakinya yang dengannya dia berjalan. Dan yang lainnya, semisal sandal, awil khuffaini, atau sepatu, wa ghairihima, atau selainnya, wa dhalika lihimayati qadamaihi, dan itu dilakukan untuk menjaga kedua telapak kakinya, wa hifdhihima wa ghairi dhalik, dan selain itu. Kita perlu, sebelum masuk, kita harus tahu mustalah syar'i, mustalah ulama tentang apa yang dimaksud dengan sandal dan apa yang dimaksud dengan khuf. Karena secara istilah syar'i ada perbedaan. Dalam bahasa kita, an'al mungkin sandal, khuf sepatu. Tapi secara istilah syar'i, na'al itu apa saja yang menutupi kaki kita tapi mata kaki kita tidak tertutupi, terbuka. Maka dari sini
sepatu yang kelihatan mata kakinya ketika dipakai itu masuk nal, sandal secara syar'i. Adapun sepatu atau apapun itu yang menutupi mata kaki kita, maka itu dinamakan khuf. Entah itu bot, sepatu apa yang biasa menutupi kaki itu, PDH ya. Kemudian sepatu basket sebagiannya itu menutupi mata kaki. Maka itu masuk dalam pembahasan khuf kalau dalam bahasan fikih. Maka sepatu sandal itu masuk ke dalam apa? Na'al, nah, sandal. Kemudian pantofel. Meskipun kita bilang sepatu pantofel, tapi secara istilah syar'i karena tidak menutupi mata kaki, maka kita namakan ni'al atau na'al. Nah, kita enggak bahas tentang fikih mengusap sepatu, kemudian mengusap kaos kaki, sandal. Tapi kita membahas adab-adab yang terkait tentang memakainya atau selama kita menggunakannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita dengan rahmatnya yang sangat luas, kita dapat memperoleh banyak pahala. Ya, pakai sandal saja kalau kita tahu ilmunya dapat pahala. Ya, sampai sebagian Ustaz kami dulu, nggak tahu, saya sampai belum tahu asalnya dari mana. Itu mereka mengatakan bahkan ahlus sunnah itu mengupil, mengeluarkan kotoran dari hidungnya. Itu mereka berusaha untuk cari dalilnya. Biar apa? Biar ketika ngupil dan dia tahu di atas ilmu, maka dia mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam. وهناك جملة آداب إسلامية تتعلق بالانتقال أسوق ما تيسر منها بأون الله تعالى فمنها. Kemudian beliau mengatakan, yakni Syekh Abdul Aziz bin Said Nada hafizahullah taala wa rahimah, di sana ada beberapa adab Islamiyah yang berkaitan dengan bersandal. Dan saya bawakan di sini sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya. Yang pertama, al-adabul awwal an-niyatus salihah. Niat yang baik. Fayanwil muslimu inda labsihi linna'lil hufadha ala salamati qadamaihi. Hendaknya seorang muslim, ya, dan ini sekali lagi niat adalah separuh dari pembahasan fikih, pembahasan adab. Maka hendaknya kita sering-sering memperbaiki niat kita. Ini apa? Seorang muslim hendaknya ketika memakai sandal itu hendaknya dia meniatkan menjaga kedua kakinya. Maka dia bersandal pun dapat insya Allah pahala. Kita loh hampir-hampir gak bisa lepas dari sandal. Ada yang sengaja gak bersandal? Gak ada ya. Bahkan wallahu ta'ala alam, sekire-kirenya orang itu kalau dia punya harta, maka dia akan beli pakaian kemudian sandal, karena seringnya dipakai. Maka seorang yang menghadirkan niat ketika memakai sandal, insya Allah akan mendapatkan pahala. Wa nadhafatihima. Begitu pula untuk menjaga kebersihannya, ya, kebersihan kakinya, terutama masuk ke tempat-tempat yang itu dimuliakan, semisal masjid, kemudian sekolah, majelis taklim, kemudian rumah, dan semisal itu. Wa idhari ni'matillahi ta'ala alaih. Begitu juga dia hendaknya meniatkan untuk menampakkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, berapa banyak orang itu enggak bisa beli sandal. Alhamdulillah kita bisa beli 2-3, dan di sana juga banyak orang itu koleksi sandal, koleksi sepatu. Yang enggak tahu dipakai, ya paling dipakai satu kali habis itu nangkring di bupetnya. Misal para artis itu sandalnya koleksi, modelnya
Kalau dulu saya melihat itu basket. Itu koleksi sepatu Air Jordan. Mulai model ini, tahun ini sampai terakhir dia punya. Ya, kadang-kadang fanatik di situ. Maka wallahu ta'ala alam, tergantung niatnya. Kalau memang dia makainya sering untuk basket, bukan sekedar untuk dipajang, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau sekedar hanya memajang dan harganya juga tidak lumayan murah, maka wallahu ta'ala bisa masuk ke dalam perbuatan israf, berlebih-lebihan. Dan ini akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Waliyahdhar min niyati sayyi'ah qal tafakhuri bin niyali al-ghaliyati saman wa nahwi dhalik. Dan hendaknya seorang itu juga berhati-hati dari niat yang jelek ketika pakai sandal. Misalnya untuk tafakhur, bermegah-megahan, sombong. Pakai sandalnya ya sudah tahu, terkenal. Sandalnya 20 juta. Sandal apa itu? Ya enggak tahu. Ada aja sandal 20 juta. Pakai sandal itu. Ya. Atau ketika hilang, alah enggak apa-apa 20 juta, saya masih punya 100 juta. Atau saya masih punya juga sandal semisal itu di rumah, satu lemari. Nah, ini masalah hati. Kita enggak boleh menghukumi seseorang, tapi apabila itu terkait tentang kita, maka hendaknya kita berusaha menata hati kita. Hatinya orang hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Hati kita, kita lah yang lebih tahu daripada orang lain. Jadi pembahasan hati, sekali lagi, kita tidak boleh menghukumi seseorang kecuali di sana ada korina, tanda-tanda yang mengarah ke sana, maka kita berikanlah nasihat. Wallahu ta'ala. Al-adab tsani, adab yang kedua, musyahadatun ni'mah. Menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai musyahadatun ni'matillahi ta'ala 'alal insani bi taysirin 'ali. Yakni kata beliau hafizahullah ta'ala, menampakkan nikmat Allah atas pemberiannya kepada manusia dengan mudahnya dia bersandal. Wa annahu laula fadlahu azza wa jalla ma malakal insanu ni'ala. Seandainya bukan karena keutamaan dari Allah, tidak akan manusia itu punya atau memiliki sandal. Bahkan mungkin dia bisa beli sandal tapi enggak bisa pakai. Contohnya kakinya putus, enggak punya kaki. Atau kakinya cacat. Maka berapa banyak ya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum kita syukuri. Mungkin detik ini baru kita merasa alhamdulillah kita masih diberi kaki. Berapa banyak orang yang gak punya kaki. Atau saudara-saudara kita yang menjadi korban peperangan atau korban kezaliman orang-orang kufar sehingga mereka tidak memiliki kaki. Nas'alullah as-salama wal-afwa wal-maghfirah. Wakam min unasin yastati'una syira'aha fahiya ni'matun tastawjibu syukra 'alaiha. Berapa banyak manusia itu yang tidak mampu untuk membelinya. Terkadang ya, beli sandal aja tidak mampu. Ada, ya mungkin di sekitar kita enggak ada. Tapi yakinlah di sana banyak orang yang lebih rendah di hadapan kita. Lebih rendah derajat di sisi manusia dari ekonomi. Tapi yakinlah bahwasanya itu semua tidak menjadikan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Al-adabu salis, adab yang ketiga, al-istiksaru minan ni'ali ma'amkana. Memperbanyak bersandal semampu dia. Kenapa? Di sini ada sebuah hadis yang dibawakan oleh penulis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Istaksiru minan ni'ali fa innar rajula la yazalu raqiban madaman muntaila." Perbanyaklah kalian pakai sandal atau punya sandal.
Karena seseorang itu senantiasa dianggap berkendaraan selagi dia bersandal. Apa maksud dari hadis ini? Kita baca komentar beliau hafizhahullah taala. Wal maqsudu annahu shabihun birraqibi fi khiffatil masyaqqati 'alayha wa qillati ta'abiha wa salamati rijlihi mimma yuridu fit tariqi min khushunatin wa shauqin wa 'adan wa harrin shadidin aw tinin fil ardi wa ghairi dhalik. Maksudnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut wallahu ta'ala, bahwasanya orang yang bersandal itu mirip dengan orang yang berkendara. Dan kita ketahui rata-rata orang berkendara pakai sendal, meskipun di mobil, di pesawat bersendal. Zaman dahulu juga begitu. Apalagi orang safar, tidak ada yang nyeker. Bayangkan, terutama di kota Madinah, kalau lagi musim panas itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Bayangkan tanah yang dipanasi sampai segitunya, kaki kita bagaimana? Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwasanya orang yang pakai sandal itu semisal orang yang berkendaraan, karena dia melakukan perjalanan. Maka diharapkan dia ketika memakai sandal, dia banyak melakukan kebaikan, ke masjid, berziarah, kemudian silaturahim, kemudian ziaratul kubur dan semisalnya. Wallahu ta'ala alam. Dan kata beliau, di sini seorang yang memakai sandal itu dapat meringankan beratnya berjalan. Kita jalan sini alun-alun, pakai sandal enggak pakai sandal, lebih mudah pakai sandal. Padahal sandalnya mungkin jepit, harganya 10.000. Kemudian sedikit capeknya, ya karena mengurangi rasa sakit, belum juga kena duri, panas dan sebagainya. Dan keselamatan kakinya, kaki ini berharga. Kadang-kadang kita tidak memberikan harga. Ya. Contohnya apa? Kadang-kadang kita nggak memberikan harga untuk kaki kita. Saya bisa. Kita nendang gak berguna. Kayaknya gak ada orang waras itu nendang gak berguna. Misalnya adalah yang banyak yang terjadi ketika musim hujan, kita itu terkadang lebih eman sepatu kita itu kena hujan. Kita lebih memilihnya nyeker, padahal sepatu itu kita beli untuk melindungi kaki kita. Tapi karena konsep mindset kita itu sepatu ini mahal, ya akhirnya apa, kita mengorbankan kaki kita basah-basah, kemudian sepatu itu dikresekin, diikat, taruh tas, tasnya pakai raincoat, kan begitu. Ini tanda apa? Kadang-kadang kita tidak menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya melihat dari guru saya ketika sekolah dulu. Jadi ketika guru-guru pada nyincing, kos kakinya dilepas apa gitu ya. Terus sepatunya juga dilepas, dia pakai sepatu hujan-hujan naik motor. Biasanya saya tanya itu, kenapa ini? Terus beliau memberikan faedah seperti itu. Kadang-kadang kita itu enggak bersyukur. Mau sepatu itu kita beli untuk melindungi kaki kita, untuk memberikan kenyamanan. Itu kadang-kadang kita lebih eman sepatu kita daripada kaki kita. Dan itu sangat berbekas di hati saya. Semoga Allah merahmati beliau. Kemudian karena juga di jalan itu banyak benda keras, kerikil, batu yang itu bisa menyebabkan ya berdarah, kemudian duri, bahkan najis. Kemudian panas yang sangat atau tanah, lumpur atau semisalnya. Sebuah faedah penting. Pernah saya bertanya kepada orang-orang yang suatu saat ngecat tempat sandal itu, kemudian ada bagian masjid ditulisi suci. Terus saya tanya, kenapa ditulisi suci? Iya, karena orang yang pakai sandal mesti melewati najis. Maka saya bercanda dan mengatakan, bukankah
tanah yang setelahnya yang tidak najis itu bisa menghilangkan najis. Maka beliau mengatakan, ya takut kotor. Nah kalau begitu tempat bersih, jangan katakan tempat suci. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikannya untuk kubumi seluruh ini adalah sebagai tempat sholat dan alat untuk bersuci. Wallahu ta'alam. Jadi mungkin kita coba memperbaiki, ya mungkin sucinya dihilangkan, bersih, ya begitu. Atau ya kata-kata yang mendidik sehingga orang tidak berprasangka bahwasanya, ya, karena kami mendapati sebagian santri itu ketika dia turun dari masjid nggak pakai sendal itu menganggap batal wudhunya, batal wudhunya. Ketika ditanya kenapa, iya Ustaz, karena kan najis. Maka saya juga bertanya, mana dalil bahwasanya tanah itu najis? Loh kan kadang-kadang tikus, kucing itu Maka pertanyaannya lagi, dari mana kamu tahu tanah yang kamu injak tadi itu ada ee-nya, ada kencingnya hewan najis? Maka ya katanya begitu, ya, katanya begitu kan anak kecil dengan polosnya. Oleh karena itu pendidikan dari orang yang mendidik sehingga anak itu bisa menjawab semisal itu, ada pendidikan yang tidak tepat. Maka kita ya sebagai orang yang sudah ngaji, maka hendaknya kita mendidik anak kita. Katakan kalau itu kotor, kotor. Kalau itu najis, kita katakan najis. Jangan apa? Mengelabui. Biar bersih, pakai sendal terus sehingga rumahnya bersih. Ya harus pakai karena tanah situ ada najisnya dan seterusnya. Justru ini adalah pembohongan. Dan kalau dia sudah tahu, oh iya ya dulu ternyata orang tua salah. Dia akhirnya apa? Punya anak melakukan kesalahan yang sama. Orang tua saya dulu itu mengatakan itu mungkin karena biar rumahnya bersih, kaki tahu ini. Ya sudahlah saya akan melakukannya. Akhirnya apa? Lingkaran setan. Ya. Ini selesai, nurun. Nurun selesai, nurun lagi, muter gitu. Ini tidak diharapkan di dalam agama Islam. Maka kebenaran biarkanlah, ya kita sampaikan selagi itu bisa dicerna oleh anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam. Al-adabur rabi, adab yang keempat, ta'ahudun ni'al. Ya. Yang keempat, adab bersandal adalah merawat sandal. Wal maqsudu bi ta'ahudin ni'al wal ahdiyah tandifuha wa talmi'uha lil muhafadzati 'ala syaqliha. Maksudnya adalah merawat sandal atau sepatu itu adalah membersihkannya, dicuci, kemudian menyemirnya apabila itu terbuat dari kulit atau semisalnya, untuk menjaga ya keutuhannya itu, menjaga untuk merawatnya. Waradkuma qad yatamazzaku minha, atau dengan menjahitnya apabila sobek. Maka Nabi SAW dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika sebagian sahabat bertanya tentang apa yang dilakukan beliau SAW di rumahnya. Maka Aisyah menjawab, beliau kadang-kadang jahit sendalnya sendiri, kadang-kadang jahit bajunya sendiri tanpa menyuruh istri-istrinya, padahal istrinya 9. Ini menunjukkan apa? Faedah yang sangat besar. Rasulullah mengerjakan sesuatu apabila beliau mampu tanpa memerintahkan. Meskipun di sana sebagian ikhwah kita berdalil dengan hadis tersebut bahwasanya suami itu wajib masak. Suami itu wajib masak. Wajib pula cuci baju. Wajib pula setrika. Wajib pula membersihkan rumah dan seterusnya. Sehingga istri itu gak wajib asalnya itu. Dalil itu ya betul adanya. Apakah itu yang dimaksud? Wallahu ta'ala alam. Karena seandainya apa yang dikatakan oleh sebagian saudara kita itu sampai dibuatkan status, di-share sekian ratus orang, seribu orang, di grup berapa banyak. Pertanyaannya adalah,
Kalau mereka berhujah dengan hadis itu, mengatakan kalau seorang suami itu hanya memberi uang makan, itu masih belum memberi nafkah. Karena memberi nafkah itu beri makan, yang siap untuk dimakan. Maka kalau memberi uang untuk belanja, masih separuh katanya. Maka sampai masak itu juga masih 3/4. Sampai bisa dihidangkan untuk dimakan baru nafkah makan. Kemudian suami itu juga harus memberi nafkah pakaian. Maka diberi uang itu baru separuh. Kemudian dibelikan itu baru 3/4. Siap dipakai itu sudah sempurna. Maka kalau kotor ya suami. Ini alasannya. Ya, saya sebutkan di sini karena ini adalah majelis ilmu, kita bahas. Monggo jenengan mau ikuti mereka dengan dalil yang mereka sebutkan atau yang mengikuti pendapat yang lain. Banyak alasan yang disebutkan oleh mereka, dan pertanyaan yang pertama kali melintas ketika melihat status itu, bahkan juga pernah istri itu men-share ya, dan sangat senang dia seakan-akan ya, ini kesempatan emas ya, bahwasanya suami harus ini masak, cuci baju dan sebagainya. Iya. Kita tidak mengungkiri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan beberapa hal tersebut. Jadi pertanyaannya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya jihad, berjihad itu berbulan-bulan. Hanya di zamannya Umar bin Khattab beliau menetapkan jihad maksimal 3 bulan. Lebih dari itu wajib pulang istrinya ya, untuk diberikan haknya nafkah batin. Pertanyaannya, terus ngapain 3 bulan itu? Berarti setiap suami yang berjihad atau tidak masak, tidak mencuci pakaian, dari zalim. Pertanyaan itu sampai sekarang belum bisa dijawab. Bahkan kepada teman-teman kita yang sudah ngaji, yang nge-share status itu, saya tanya juga, bagaimana dengan ini? Hukumnya apa? Mereka hanya terdiam. Ya, kita berdialog secara ilmiah, maka tidak perlu kita sampai ya menganggap mereka jahil atau apa, tapi lebih kita mengedepankan husnudzon, mereka cinta dengan ilmu, cinta kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dan mereka hidayah sampai kita meninggalkan dunia ini. Tambahan faedah yang cukup ya. Wa dzalika min ghairi israf wa la khuyala'a wa la takabbur. Ya, merawat itu juga jangan sampai kita berlebih-lebihan merawatnya, sampai misalnya beri kapur baru, situ sudah cukup. Ini enggak, di kapur baru sih, diplastiki, masuk kardus, kardusnya ditata, kemudian kardusnya dihias, kemudian dikasih nama, tanggal beli, terakhir dicuci. Nah, ini berlebihan. Ya, berlebihan. Ya cukup sesuatu yang bisa merawat sandal atau sepatu tersebut. Dan jangan pula sampai kita sombong. Nah, sepatu saya ini jerawat, sepatu Anda ini kayaknya kumal, gak pantas, ya udah belikan ini. Dan seterusnya. Walakin madamal insanu yalbasu hidaan falyuhafid ala nadhafatihi. Ya, intinya adalah selagi manusia itu seorang memakai sandal atau sepatu, hendaknya dia menjaga kebersihannya sampai dia layak dan awet. Karena itu Nabi SAW pernah beri baju, meskipun ini baju dan yang kita bahas ada sandal, ada kaitannya. Rasulullah pernah diberi pakaian yang bagus, kemudian bingung, ini kasih siapa ini, baju kecil ini. Maka dipanggillah Ummu Khalid. Ya, Ummu Khalid, anak kecil. Maka Ummu Khalid ini didatangkan, digendong, kemudian Rasulullah menggendongnya, kemudian memakaikannya. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah bermuamal dengan anak kecil. Beliau menggendongnya, mendudukkannya di pangkuan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, memakaikan baju itu. Kemudian mengatakan, "Hasan, Hasan, Hasan."
Bagus, bagus, bagus. Kemudian beliau mengatakan, tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Pakailah sampai usang, semoga Allah menggantikannya dengan yang baru, yang lebih baik dari itu. Ini termasuk apa? Adab kita mengucapkan kepada teman kita, saudara kita, istri kita, anak, pakaian yang baru, termasuk sandal. Karena sebagian bab fikih kitabul libas termasuk di dalamnya adalah sandal dan sepatu. Wallahu a'lam. Kemudian beliau memberikan catatan. Wal hidau idza mumazzaqan jiddan bihaitsu la yufil qadama kama yanbaghi lam yajus lil insani ayyamsaha alayhi idza arada an yusalliya fihi. Wallahu ta'ala, kata beliau hafizahullah ta'ala, sepatu itu apabila koyak, sobek, yang parah sobeknya itu, sehingga tidak bisa menutupi telapak kakinya sebagaimana mestinya. Karena sepatu itu yang penting, atau sandal itu adalah alas kakinya, alasnya baru apa? Yang menutupi atas kaki kita itu. Kata beliau, maka tidak boleh bagi seorang untuk mengusapnya apabila dia ingin sholat. Masul khufain, bab fikih masul khufain. Jadi seorang apabila berwudu, sempurna wudunya, kemudian dia memakai kaos kaki, jawrab, sandal atau sepatu, kemudian dia batal, maka syariat memberikan rukhsah. Rukhsah sekali lagi, untuk dia ketika wudu lagi tanpa melepas sandal, sepatu atau kaos kaki. Jadi dia berwudu secara sempurna sampai mengusap kepala dan telinga, baru tidak perlu dilepas. Cukup ambil air diusap permukaan luarnya. Perhatikan permukaan luarnya. Ada pun orang Yahudi mengusapnya di bawahnya. Sampai Ali mengatakan, seandainya agama itu dengan akal, maka yang lebih utama diusap adalah yang bawahnya, asfal. Ya, tapi agama kita adalah wahyu, bukan akal-akalan. Maka tinggalkanlah Yahudi, meskipun mereka orang-orang yang cerdas, tapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak boleh. Wallahu ta'alam. Di sana ada beberapa kisah sahabat ketika perang, didapati khuf-khuf mereka itu lubang-lubang. Intinya dari ucapan beliau ini, selagi lubang itu layak untuk dikatakan sepatu, meskipun lubang dimakan tikus, digerogotin tikus atau sobek dan seterusnya, maka selama tidak menutupi apa, tidak menampakkan alas apa, telapak kaki kita, maka sah bagi kita untuk mengusap khuf-khuf kita. Sebagaimana sahabat didapati banyak tambal, banyak lubang pada khuf mereka, mereka tetap sebagiannya apa, mengusap khuf mereka dan tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Al-adabul khamis, adab yang kelima, at-ta'akkudu min nadhafatin al, memeriksa kebersihan sandal atau sepatu kita. Ayta'ahudu ta'akkudu min khalwin na'li awil hidai minan najasati allati qad takunu asabathu min asfal aw asabat atrafahu. Yakni memeriksa sepatu atau sandal dari najis, dari najisnya najis yang kadang-kadang ya, nempel di permukaan sandal kita, permukaan dasar itu, alas, atau di ujungnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai sandal ketika sholat dan Jibril mengabarkan bahwasanya di bawah sandal beliau ada najis, sehingga Rasulullah pun melemparkan sandalnya. Maka sahabat pun yang sholat bersandal ikut melemparkan ya, sandalnya itu, membuang ya, ke sampingnya. Maka ketika salam, Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan?
ya saya melihat jenengan lempar sandal, ya kami juga ikut. Ya. Maka Rasul mengatakan, tadi itu Jibril mengabarkan kepada aku bahwasanya di sandalku ada kotorannya, ada najisnya. Maka aku lemparkan karena itu dapat menghalangi keabsahan sholat. Ini menunjukkan apa? Perhatiannya para sahabat. Bahkan perkara melempar sandal pun, yang mereka saya yakin, mereka mengetahui sholat itu, ya mulai dari takbiratul ihram sampai salam, gak ada ceritanya lempar sandal. Kakinya dikibasin itu untuk melempar sandalnya. Tapi karena itibak mereka radhiyallahu anhum ajmain, mereka menganggap jangan-jangan ini sholat tata cara yang baru, ya tata cara yang baru. Sebagaimana sebagian sahabat juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa rokaat, maka mereka kadang-kadang apa, tidak menegurnya. Sampai beliau ketika salam baru ingat dan beliau bertanya, kenapa kalian tidak bertasbih mengingatkanku? Maka mereka mengatakan, ya karena kami menyangka ya jumlah rokaatnya dirubah. Ini adalah menunjukkan ya ilmunya para sahabat, lembutnya hati mereka, menunjukkan tingginya keimanan mereka. Dan ya kita banyak-banyak meneladani mereka. Berbeda dengan sebagian saudara kita, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada mereka. Ya mereka kadang-kadang meremehkan, ya, meremehkan hal-hal yang terkait dengan sahabat. Rasulullah itu ludahnya saja dibuat rebutan, bekas wudhunya aja buat rebutan. Bahkan Ummu Sulaim saja, Rumaisa itu, ibunya Anas radhiyallahu anhuma, itu keringatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditadahi, apa ditadahi itu, ditampung, taruh di botol kaca itu. Ketika Rasulullah bangun dan melihat kelakuan Ummu Sulaim itu, ditanya kenapa? Ya aku jadikan keringat anda ini sebagai minyak wangi. Sebagian saudara kita membawakan hadis itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan pahala. Tetapi yang jadi masalah, mereka melakukannya itu kepada kiai mereka, kepada guru mereka. Loh iya, loh bukankah Rasulullah itu gurunya sahabat? Yang ikuti dalil itu kita, bukan ente. Kan begitu. Padahal kalau kita perhatikan, tidak ada sahabat pun yang meriwayatkan hadis itu kemudian melakukan semisal yang mereka lakukan kepada Rasulullah, kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Anas bin Malik, ludahnya Abu Bakar ya, dicari-cari, bekas wudhunya ditampung. Atau misalnya pembantunya Utsman, ketika berwudhu sampai meriwayatkan tentang wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya ma'ruf, itu apa? Bekas wudhunya Utsman, ini bekas wudhunya orang yang dijamin masuk surga. Tidak ada. Jadi perkara-perkara semisal itu hendaknya kita kembalikan kepada sahabat radhiyallahu ta'ala. Apakah sahabat itu melakukannya? Ternyata tidak. Maka yakinlah perkara yang tidak mereka lakukan sedangkan mereka meriwayatkan, berarti apa? Itu menjadi kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, dikubur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar wafat, itu pun minta izin untuk dikubur di sebelah dua sahabatnya. Tidak ada yang ketiga yang dikubur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pernah dapat ya guyonan, wallahualam. Nanti kalau saya wasiat, buat wasiat, maka saya wasiat untuk, karena saya kaya, dikubur dan di sebelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, jangan Pak, kasihan Pak, ahli warisnya dengar. Berapa biaya itu yang dikeluarkan? Apalagi kalau ahli warisnya enggak paham agama. Ini wasiat harus ditunaikan. Sebelum bagi warisan, pokoknya jenazahnya harus dikubur di sebagaimana diwasiatkan. Wah, repot. Ya.
Oleh karena itu pentingnya kita belajar untuk kita tidak kaku, tidak keras, dan tidak pula sembrono. Ya, di antara yang berlebihan dan menyepelekan. Wallahu a'lam. Al-adab sadis, adab yang belum ada nih. Adab yang keenam, al-inti'alu qa'id. Ya, memakai sandal dengan duduk. Ai an yanta'ilal insanu wa huwa qa'idun, yakni hendaknya seorang itu memakai sandal dalam keadaan duduk. Wala yalbasun na'laini wa huwa qa'im, dan janganlah seorang itu memakai kedua sandalnya dalam keadaan berdiri. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yanta'ila ar-rajulu wa huwa qa'im. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syalbani dihasankan pula afwan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu bersandal dalam keadaan berdiri. Qala al-Munawi rahimahullah, berkata Imam al-Munawi, wal amru fil hadis lil irsyadi li anna labsaha qa'idan ashalu wa amkanu wa minhu akhadha tibiyu wa ghayruhu takhsisan nahyi bima fi labsihi qa'iman ta'abun qal tasuma wal khuf la qaqabi wa sarmuza. Al-Imam Munawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Faidul Qadir bahwasanya perkara ini di dalam hadis adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya memakai sandal dengan duduk itu lebih mudah daripada berdiri. Nanti kita bahas. Kita selesaikan dulu. Dan lebih memungkinkan, lebih mudah, lebih simpel. Tidak memberatkan. Begitu pula yang diambil pendapat ini oleh Tibi dan selain beliau, pengkhususan larangan ini terkait memakai sandal adalah karena memberatkan kalau memakai sandal itu dengan berdiri. Semisal juga tasumah sejenis sepatu, wal khufa, wal khufi, begitu pula khuf, ini sepatu yang menutupi mata kaki. Tidak sebagaimana al-qabqab, sandal kayu, klompen, bakia. Wasarmuzah selop. Maka kita bisa mengambil faedah bahwasanya hadis ini ada illah, ada alasan, sebab beliau sallallahu alaihi wasallam melarang pakai sandal dengan berdiri. Sekali lagi, di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang seseorang itu memakai sandal dengan cara berdiri adalah karena ada illah, sebab, alasan kenapa beliau melarang seorang itu pakai sandal dengan berdiri. Gimana gambarannya? Sandal dulu beda dengan sandal kita. Memahami fikih itu sering-sering lihat atau bayangkan zaman dahulu, jangan zaman sekarang. Sandal dulu itu bukan sandal seperti kita. Sandal dulu itu sandal dari terompah, dari pelepah kurma atau kulit, ya, kemudian apa, dikasih tali, ya, mungkin yang seumuran anak atau yang lebih tua dulu pernah apa lihat film Wiro Sableng, itu sandalnya seperti itu, jadi tali sampai di betisnya biar nggak lepas, ya, tali, jadi semisal ini kemudian dikasih tali untuk dijepit antara jempol kaki dan jari yang panjang itu, telunjuk itu. Kemudian tali itu apa? Dimasukkan di sisinya, kemudian mengitari kakinya, pokoknya sampai enggak lepas. Nah, orang pakai sandal semisal itu ribet apa enggak? Ribet. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang beliau melarang seseorang untuk bersendal dengan berdiri. Karena sebagian saudara kita ya, dengan semangatnya kadang-kadang melarang kita, ahi, termasuk sunnah adalah engkau bersandal dengan duduk. Iya benar. Dan sandal yang
paling bagus itu sandalnya, sandal Nabi SAW yang bentuknya seperti apa itu, yang ada di gambar, di peci itu ada gambar sandal itu. Katanya itu sandal Nabi. Barang siapa yang punya gambar itu, dia akan mendapatkan syafaat. Enak sekali. Ini berlebihan. Saya pernah nyeletuk ya, apa ya, guyonan. Oh ya, kalau begitu kita juga sunnah punya kasur dari jerami. Kasur dari jerami. Bantalnya juga kain yang diisi jerami. Dingari. Ya enggak bisa. Ya udah, kalau gitu kita juga disunahkan punya rumah seperti rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tembok, enggak punya lantai dari pasir. Kemudian atapnya dari pelepah kurma. Itu sunnah, tak bilang. Marah dia. Ya enggak. Ini perkara duniawi. Ah, kalau begitu sandal juga perkara duniawi. Maka sorban, pakaian, apapun yang itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya, menggunakannya, memilikinya, bukan dalam rangka ta'abbud, bukan dalam rangka beribadah kepada Allah, maka hukumnya mubah. Maka pertanyaannya, sering kita dibuat guyonan, salafiyin itu katanya ngikuti sunnah, tapi khutbahnya apa? Enggak ada tongkatnya. Ya. Adapun di masjid kami itu ada tongkatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil megang tongkat. Ya. Saya pernah menjawab, "Ya, benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah dengan memegang tongkat. Tapi pertanyaannya, apakah beliau memegang tongkat itu sebagai bentuk ritual berkhutbah atau itu hanya untuk bersandar?" Kalau itu njenengan jawab itu untuk beribadah, maka orang yang beribadah dengan berkhutbah itu disunahkan juga untuk pakai tongkat. Hukumnya sunnah, enggak sampai wajib, maka enggak boleh orang itu tidak melaksanakan yang sunnah itu diingkari, karena kaidahnya disebutkan oleh para ulama, al-fi'lul mujarrad yadullu ala istihbab. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diiringi dengan ucapan itu mentok hukumnya sampai sunnah saja, dianjurkan, enggak sampai wajib. Maka jenengan mengatakan yang enggak sunnah itu jenengan, yaitu kita, maka itu adalah juga tidak sunnah. Ya. Kita adzan dulu sebelum kita lanjutkan. Wallahu ta'ala. Allahumma
6. Jadi kita ulangi. Al-fi'lul mujarrad yadullu al-istihbab. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diiringi dengan ucapan beliau itu hukum asalnya adalah sunnah. Wallahu ta'ala. Kemudian dari pembahasan ini juga para ulama mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatih wujudan au adaman. Hukum itu berputar itu bersama dengan ilahnya, sebabnya. Ada itu jadinya ada, tidak ada maka tidak ada. Misal untuk memudahkan kita memahami kaidah itu, wudu itu disyariatkan untuk kita sebelum sholat. Maka orang yang tidak berwudu maka tidak sah sholatnya. Sehingga wudu tersebut menjadikan sholat itu sah, menjadi syarat sah sholat. Kemudian tidak adanya wudu itu juga menjadi pembatal seseorang apabila hendak sholat. Maka di sini juga permasalahan memakai sandal. Orang yang bersandal dengan berdiri, apabila dia meyakini larangan tersebut, maka hendaknya dia meyakini bahwasanya itu adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ilahnya. Jadi apa? Sulit. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Munawi. Sulit. Dan bahkan di sini penulis yakni Syekh Abdul Aziz hafizhahullah taala mengatakan wa minal ilali fin nahyi anil ti'ali qa'iman annahu qad yuaddi ilan kishafi au tahdidi auratil insan. Termasuk dari illah larangan tersebut yakni bersandal dengan berdiri adalah kadang-kadang orang yang bersandal dengan berdiri itu akan tersingkap auratnya. Bisa dibayangkan ya, bersandal dan berdiri bisa tersingkap auratnya. Kalau kita memahaminya dengan fikih sekarang, gak masuk akal. Pakai sarung, masa berdiri itu kelihatan auratnya. Ya. Maka kita kembalikan ke zaman dahulu. Zaman dahulu itu ada celana dalam ya? Ada kayaknya ya. Kayak celana dalam. Kemudian tersingkap aurat bagaimana? Gambarannya adalah pakai sandalnya ribet sehingga dia kalau berdiri makainya gimana? Kalau bahasa kita jengking, ruku. Makainya sambil berdiri. Enggak mungkin enggak berdiri itu naikin sandal itu lama kan? Nah, apalagi dengan tali atau dengan sepatu sandal itu. Maka kita perlu apa? Bantuan tangan. Nah, kadang-kadang dalam keadaan gitu bisa jadi apa? Tersingkap aurat kita. Ya, tersingkap aurat. Zaman dulu apalagi? Dulu itu kamar mandinya jangan dibayangkan seperti toilet kita. Di sana itu lapang luas, tanah yang rendah. Yang orang kalau mau buang hajat itu jongkok. Jongkok, semakin merunduk kainnya semakin diangkat. Kan begitu. Sehingga para sahabat atau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah itu enggak pernah buang hajat itu berdiri. Ya masuk akal, ya. Masuk akal kenapa? Karena kalau Rasulullah itu buang hajat di rumah berdiri, tersingkaplah auratnya.
Maka Rasulullah senantiasa duduk. Nah, duduk di sini sebagian saudara kita yang semangat, semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka dan kita lupa. Apakah mungkin orang itu misalnya BAB itu duduk? Mungkin zaman dahulu? Bisa dibayangkan, ada kloset duduk zamannya Nabi. Sehingga Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah buang hajat itu berdiri, enggak pernah duduk. Maka makna duduk di sini adalah jongkok. Karena ya itulah pentingnya kita mempelajari bahasa Arab. Kadang-kadang menerjemahkan itu juga enggak boleh sesimpel itu. Karena apa? Pemahamannya kan juga akan sesimpel itu. Ya seperti hanya ini tadi. Kalau sandal itu kita artikan sandal selo, jepit, sehingga kita pakai itu harus duduk, justru apa? Memberatkan kita. Apalagi yang badannya gemuk seperti saya. Ya, pakai sandal jepit duduk, habis itu berdiri. Ya, mungkin membantu untuk program diet ya. Tapi intinya adalah ikhwah, semoga Allah memberikan kita hidayah bahwasanya memakai sandal dengan berdiri larangannya itu ada sebab, yakni apa? Itu mempersulit. Kemudian para ulama, semisal Syekh Abdullah Aziz memberikan ilah yang lain, yakni bisa tersingkapnya aurat. Kemudian beliau mengatakan, wala siyama idza kana saubuhu syafafan aw raqiqan. Terutama apabila pakaian orang itu yang bersendal itu tipis. Wa kadzalika fa inal inhinaa lil labsin na'li wa huwa qa'imun qad yu'addi ila tamazzukin fi adlati dhuhri aw zahzahatin fi ba'dhi faqaratil amudil fikri wa qad yankafi'ul insanu 'ala wajhihi wa huwa yanhani lil labsin na'li. Kata beliau hafizahu ta'ala, bahkan terkadang orang yang pakai sandal dengan berdiri itu bisa terkilir ketika dia makainya dengan cara berdiri, atau koyak, atau putus, atau sobek otot punggungnya. Ya, kita makan dulu. Kemudian bisa juga kesleo, sendi tulang punggungnya. Atau bahkan terkadang bisa seorang itu tersungkur di atas wajahnya ketika dia pakai sendal dengan dalam keadaan berdiri. Maka dari sini kita bisa ambil bayangkan sandal apa yang kalau kita pakai itu bisa nyosop. Ya, apa nyosop itu? Tersungkur. Ya. Maka sandal yang susah makainya. Sandal jepit masa? Kelompen, selop. Enggak. Maka kita bawa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai sandal dan berdiri itu dengan ilahnya, yakni apabila sandal itu susah untuk memakainya. Begitu pula pakai sepatu. Wallahu ta'alam, intinya kita wajib beriman dengan hadis ini, kita mengamalkannya sesekali. Ya, sesekali. Ya bolehlah kita sandal jepit duduk. Kita niatkan aja, ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab sabi, adab yang ketujuh. Nafdul hidai qabla labsihi. Mengibaskan sepatu sebelum memakainya. Mengibaskan sepatu. Karena beliau di sini memberikan penjelasan, terkadang ada hewan masuk ke dalam sepatu kita, kalajengking, jangkrik, kecoa, apalagi cicak, kodok yang rumahnya dekat sawah, kemudian apalagi laba-laba, ya, atau hewan-hewan yang berbahaya, ya, kalajengking, ular, dan semisalnya. Bahkan beliau di sini membawakan sebuah berita. Wa qad adza'at mahattatu CNN. Saya baca langsung aja ya. Pernah stasiun berita CNN
CNN itu. Beliau mengatakan ini CNN. Ya, apalagi CNN kalau enggak CNN. Amerika mengabarkan di musim panas tahun 1999 Hijri Miladi. Anna rajulan Australia, bahwasanya ada seorang laki-laki Australia pakai sepatunya. Dan di dalamnya ada laba-laba yang berbisa, yang mematikan. Lalu menyengatnya pada kaki orang tersebut. Lalu dia mati. Tidak lama setelah dia kena gigitan laba-laba tersebut. Apa laba-laba yang mematikan? Tarantula ya. Saya enggak tahu. Ya, antum lebih tahu. Falal insan yata'akkad min khalwi hidaihi min misli tilka asya. Ya, jadi juga ini ada kaitannya karena Nabi SAW juga mengatakan la dharara wala dirar. Jangan ya memudharatkan diri sendiri dan orang lain. Nah, ada adab samin at-tayamun. Ada poin 8, memulainya dengan yang kanan. Ai an yabda al-insanu bilabsin na'lil yumna awalan wa idza khala'a yabda bi khal'il yusra. Yani seseorang hendaknya memakai sandal atau sepatu itu memulainya dengan yang kanan terlebih dahulu. Apabila melepasnya, maka memulainya dengan yang kiri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bis syimal wal yun ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Apabila salah seorang dari kalian memakai sandal, maka hendaknya dia memulainya dengan yang kanan. Dan apabila melepasnya, maka hendaknya dia melepasnya mulai dari yang kiri. Hendaknya dia memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Maksudnya apa? Tidak boleh bagi seorang untuk memakai sandal satu, kanan saja atau kiri saja. Sisian bahasa kita itu. Wa kadzalika li umum istihbabil bad'i bil yumna fi kulli amrin hasan. Semisal itu berdasarkan pula dengan keumuman disukainya, dianjurkannya memulai dari yang kanan setiap perkara yang baik. Waqtida'an bihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fil hadis, bagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi tahurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai memulai sesuatu dari yang kanan di dalam bersuci beliau. Kemudian tarajjulihi, memakai tarajjul, bisa jadi baju, celana, sarung. Begitu pula sepatu dan sandal. Ya, sunnah. Kemudian ada betasik yang ke-9, lab sunnah laini jamian. Ada kaitannya dengan yang ke-8, yakni memakai kedua sandal secara bersamaan. Maksudnya dua-duanya dipakai, tidak pakai sisi, satu sisi saja. Berdasarkan sabda Nabi SAW tadi, wal yun ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hendaknya dia memakai keduanya atau tidak memakai keduanya sama sekali. Hatta lawin qata'a ahaduna alaihi, meskipun lepas salah satu sandalnya, maka kita pakai dua-duanya atau tidak pakai. Kalau lepas satu, ya mesti mungkin kita pakai kan, maka kita lepaskan dua-duanya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idzan qata'a shis'u ahadikum fala yamshi fi na'lin wahidatin hatta yusliha shash'ahu wala yamshi fi khuffin wahidin. Apabila putus tali sandal seorang dari kalian itu, maka janganlah dia berjalan dengan satu sandal sampai dia membetulkan tali sandalnya yang lepas tadi. Dan jangan pula seseorang itu di antara kalian berjalan dengan satu sepatu.
Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sandal. Dari sini kita tahu sis'un na'li adalah tali sandal. Berarti sandal dahulu adalah ada talinya. Kita enggak bisa bayangkan sandal sekarang itu seperti selop. Ya. Kalau selop mungkin mereka bikin khuf. Ini sepatu yang nutupi telapak kaki sampai mata kaki. Maka dari situ bekaranya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang? Yang pertama, karena kalau kita pakai sandal satu, itu sebagian orang mengatakan kita zalim kepada kaki yang tidak bersandal. Dia merasakan panas, mungkin tertusuk duri, kerikil. Yang satunya aman-aman saja. Ini illah yang disebutkan para ulama. Dan kami mendapatkan alasan yang lain dari kitab Kitabul Adab yang ditulis oleh Syekh Fuad Shalhub. Fuad Ibn Abdul Aziz Shalhub rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan di sana ada hadis disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Dan saya belum dapat itu. Tak cari, belum dapat. Mungkin dari antum nanti bisa dapat. Nanti kabarkan ke saya. Bahwasanya beliau membawakan sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah menyebutkan sebab larangan pakai sandal atau sepatu hanya satu sisi saja, yakni karena syaitan itu bersandal satu sisi atau bersepatu satu sisi. Maka kita ketahui bersama bahwa termasuk perkara agama Islam ini adalah agar kita menyelisihi syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti jejak langkah kekhususan syaitan. Yakni salah satunya adalah bersandal atau bersepatu satu sisi. Wallahu ta'ala alam. Dan dari sini disebutkan oleh Syekh Fuad Shalhub hadisnya sahih. Ya, meskipun saya belum dapat, saya kabarkan, siapa tahu njenengan menemukannya. Saya masih belum, karena belum tamat. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup dan masih cukup panjang, tinggal berapa ini? Sampai 16. Kita sampai ke 10. Kita habiskan atau bagaimana? Sudah cukup panjang ya. Ya, kita baca cepat aja karena dalilnya juga enggak terlalu banyak. Yang ke-10, ijtinabun ni'alil lati 'alaiha ismullah. Menghindari bersandal dengan sandal yang ada tulisan lafdul jalalah, ada lafadz Allah. Kita beberapa saat sering ya dihebohkan ada perusahaan sandal di Gresik itu memproduksi sandal ada lafadz Allahnya. Maka haram bagi kita untuk bersandal dengan itu. Dan alhamdulillah MUI kita sensitif. Langsung apa? Mengeluarkan surat peringatan. Dan alhamdulillah kepolisian juga segera menindaklanjuti. Karena apa? Meresahkan masyarakat, terutama kaum muslimin. Kata beliau di sini penulis, memang terkadang ada perusahaan, pabrik-pabrik sandal itu memang yang notabene enggak suka sama Islam. Sehingga apa? Dibuatkanlah tulisan Allah. Kemudian dibuat model sehingga sekarang enggak nampak. Tapi bagi orang yang melek Arab dari jauh pun apa? Bisa kebaca. Dengan catatan. Ya, ini sekali lagi dengan catatan, jangan lata. Misalnya yang sempat ramai itu apa? Logonya Unilever. Unilever itu jangan beli itu produknya karena gambarnya itu ada la ilaha illallahnya. Saya tuh beli sabun yang produksinya Unilever. Ya enggak apa-apa ya ini saya sebutkan di sini. Tak lihat, saya perhatikan juga enggak ada lafdzul jalalah atau asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Coba jenengan kalau perhatikan Unilever, logonya yang U itu U-nya kan bukan huruf U. Tapi itu sudah ada bunga, ada apa itu. Coba nanti dicek atau diperbesar gitu ya. Ya di Google atau di mana, dicek apakah ada lafdzul jalalah di situ.
Setahu kami yang pernah kami cek, tidak ada. Dan jangan juga misalnya terkait dengan simbol. Ada simbol mata. Freeman, sorry. Ya. Apa? Illuminati. Sehingga setiap yang ada matanya Illuminati. Sampai menimpa penerbit buku terjemahan. Ya, ini Pustaka Imam Syafi'i. Dulu logonya sempat pakai mata. Itu dibahas. Kemudian cocok logi. Ya, logonya roja. Roja itu R, ada merah, itu dibalik sekian derajat, itu kelihatan mata. Ini antek-antek Yahudi. Ya. Kemudian bintang David itu. Bintang David yang segitiga double itu. Ini juga begitu. Jangan pakai benda-benda yang ada segitiganya. Ya, sampai dibuat meme apa? Bangun pakai celana dalam. Bentuknya segitiga. Ya. Kemudian kandang ayam itu yang dari besek itu. Itu kalau dilihat dibuat loh ada segitiganya David itu. La haula wala quwata illa billah. Bahkan kepolisian Saudi pun enggak lepas dari serangan mereka. Lihat logo kepolisian Saudi Arabia. Itu ada gambar mata. Itu lihat Saudi itu memang antek-anteknya Yahudi. La haula wala quwata illa billah. Kalau Saudi saja antek-anteknya Yahudi, ya sudah orang itu enggak akan boleh apa? Umroh haji. Kan gitu. Tetapi justru mereka membantu melayani orang Yahudi enggak boleh masuk. Ya. Jadi boleh kita waspada tapi jangan berlebihan. Dan jangan pula meramehkan. Wah, itu kan gambarnya ya kayak Allah tapi enggak ada harokatnya. Sama aja. Dulu bahkan tulisan Arab enggak ada harokatnya. Yang ke-11, ada mutasyabbuh bil musyrikin. Tidak boleh memakai sandal dalam rangka menyerupai kekhususan orang musyrik. Misalnya sandal yang dikhususkan hanya untuk sebuah agama. Contohnya apa? Sandal yang digunakan hanya oleh agama lain menjadi syiar mereka. Ada? Gak ada ya? Gak tahu ya? Di sini gak dijelaskan contohnya. Tapi beliau mengatakan di sini, wa dzalika bi anna milam sini ali allati qatahtawi al asmail alihatil musyrikin. Hendaknya seorang itu tidak memakai sandal yang mengandung di dalamnya nama-nama orang-orang musyrik atau tuhan-tuhan mereka. Nah, kalau ini bisa. Contohnya apa? Saya nyebut merek aja ya. Nike. Apa? Nike sampean. Nike ya. Nike. Afwan. Nike. Naik kalau kita ketahui itu adalah nama dewa, dewi, dewi di Yunani. Ya. Coba diketik aja di Wikipedia, naik itu nanti akan muncul asal kata naik itu diambil dari dewi, nama dewi. Dan ini nggak boleh. Gimana saat kalau kita beli sepatu naik? Ya sepatunya boleh, tapi tolong kata-kata naik logonya dihapus kalau bisa. Dan lebih bagus lagi, cintailah produk-produk Indonesia. Ya, saudara kita bikin sandal yang lain, merek yang lain banyak. Kenapa kita harus beli yang merek itu? Masih ada merek yang lain, ya, ini. Kemudian juga di sini beliau menyebutkan semisal juga ada logo-logo kekhususan orang-orang musyrik, misalnya salib. Tanda salib itu. Ya, tapi sekali lagi ya, jangan berlebihan, jangan fobia. Seakan-akan ini, nah, jangan. Kita harus adil di dalam masalah ini. Kemudian ada yang ke 12. Ijtinabu ni'ali dhatil ka'ab al-murtafi. Ini menghindari sandal atau sepatu yang tumitnya tinggi. Apa perempuan itu ya? Ya apa hak? Apa high heel? Ya itulah. Saya enggak tahu. Karena beliau di sini justru banyak dipakai oleh wanita-wanita muslimah sekarang
wallahu a'lam. Karena ya hal tersebut bisa membuat menipu ya. Wah, wanita ini tinggi ya. Sehingga bahkan tertarik. Dan memang ya, sepatu tinggi itu membuat wanita biasanya lebih apa? Lebih elegan, lebih feminim. Wallahualam ya. Ya mungkin mata saya dan mata jenengan berbeda menilai wanita yang pakai sepatu yang tinggi itu lebih cantik, lebih menarik atau enggak. Intinya kita lebih suka wanita yang tinggi ya daripada yang pendek. Kan begitu. Dengan sepatu yang tinggi berarti apa? Dia hendak menutupi kekurangannya dengan menipu kita, kan begitu. Seakan-akan dia itu tinggi, ternyata haknya segini. Ada enggak ya segini? Segini ya. Ini itulah seperti yang kita ketahui. Apakah setiap hak yang tinggi itu dilarang? Ya kita kembalikan. Kalau ya nggak terlalu tinggi, antara depan dengan tumit itu bisa terpaut 1 cm dan itu rata-rata sepatu atau sandalnya akhwat, ya bolehlah. Tapi kalau terlalu tinggi yang sangat nampak sekali, maka ini termasuk yang dilarang. Dan juga hendaknya seorang wanita tidak boleh menghentakkan kakinya sehingga apa? Terdengar suara perhiasannya. Sebagaimana firman Allah Taala, "Wala yudribna bi arjulihinna liya'lama ma yufina min zinatihinna." Dan hendaknya para wanita itu jangan memukulkan kaki-kaki mereka untuk diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan di kakinya tersebut. Kemudian adab yang ke-13, ijtinabun ni'alil mu'adhdhiyah sihiyan. Sihiyan. Menghindari sandal yang dapat merusak kesehatan. Termasuk di sini disebutkan beliau adalah sepatu yang berhak tinggi. Karena di sini beliau menyebutkan lebih lelah, lebih capek. Ya. Coba kita tanya sama akhwat. Akhwat, nanti ditanya di rumah, kalau pakai sepatu tinggi itu apakah lebih capek apa enggak? Sepatu yang lain yang bisa merusak kesehatan, wallahu a'lam. Kemudian ada yang ke-14, ada mutasyabbuhir rijali bin nisa aw nisa'i bir rijal. Menjauhi tasyabbuh laki-laki terhadap wanita di dalam masalah sepatu sandal. Sepatu atau sandal. Begitu pula sebaliknya. Misalnya, sepatu laki-laki ada perbedaannya dengan perempuan? Ada ya, misalnya warna. Saya tidak tahu sejak kapan wanita itu identik dengan pink. Maka karena itu dianggap sebagai miliknya wanita, maka kita jangan pakai atribut baju, peci, warnanya pink, termasuk sandal. Coba jangan pakai, mesti apa? Orang itu tertawa atau tertarik. Ini ngapain Ikhwan bawa pakai sepatu warna pink? Kemudian warna-warna yang mencolok. Ya. Dan yang paling bagus adalah yang itu menjadi laki-laki ya. Misalnya sandal yang memang modelnya dibuat laki-laki. Kemudian yang perempuan juga begitu. Dan alhamdulillah sepatu sandal pun sekarang ada model laki-laki dan ada model perempuan. Maka kita hendaknya memperhatikan ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal mutasyabbihina minar rijali binisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birijal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaknat orang-orang yang menyerupai dari kalangan laki-laki dengan wanita atau wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas wallahu taala alam. Kemudian adab yang ke-15, adamul mughalati finial. Ini juga hendaknya tidak memakai sandal sepatu yang terlalu mahal. Kita mengetahui ada saudara kita yang tidak bersepatu, sandal atau sandalnya jelek, buntut. Maka cukuplah kita punya sandal atau yang dipakai juga 1-2. Atau ya kalau mau ya punya 7, Senin pakai ini, Selasa pakai itu. Kalau temannya ada yang enggak punya, iya diberikanlah 1 atau dibelikan. Kita itu menjadi kebaikan kita dan kebaikan saudara kita. Kemudian ada yang terakhir ke-16. Labsunni na'laini mutamassilataini. Hendaknya seorang memakai sandal itu jangan yang berbeda. Ya apa?
sandalnya warnanya putih, satunya kuning. Nah ini sisian. Apa? Selet. Intinya yang berbeda. Sehingga apa? Orang lain menganggap itu apa? Aneh. Ya, asing. Maka dikhawatirkan hal ini masuk ke dalam syuhro, mencari ketenaran. Mungkin yang tahun 90-an itu ada pemain bola Indonesia itu pakai sepatu atau kaos kaki selalu beda warna, sehingga dia pun menjadi punya ciri khas kalau main bola lah, sepatunya selalu berbeda. Dan ini termasuk syuhro, mencari ketenaran. Wallahu ta'ala alam. Dan berakhirlah kitab ini untuk kitab Alif atau Hamzah. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita sampai babusani harful ba, masuk ke huruf ba. Dan adab yang pertama adalah adab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan lewat tulisan, karena kita sudah terlalu banyak menyita waktu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, kepada saudara-saudara kita, dan memberikan pahala yang terbaik di sisinya hingga kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga dan di surganya Allahu azza wa jalla. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.